warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi peso agar tidak mudah retak. Biasanya kalau orang babat, peso itu yang sering retak di sini. Peso belum habis, peso ini sudah retak di lingkaran ini. Saya akan berbagi tips cara supaya agar tidak mudah retak dalam lingkaran peso. Nah, yang pertama kita cari bahan jenis minuman seperti ini. Ini bahannya sama peso, gunting. Nanti kita bikin buat lingkaran seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Kayak ring lah, intinya kayak ring. Ini bahannya agak tipis ini mas, bu. Bahannya agak tipis. Nah, kalau tebal dia enggak bisa dibikin nantinya. Mari kita bikin cara membuat bahannya ini. Yang pertama kita ambil gunting. Kita gunting. Ini kita kalau mau ngemalnya di sini ya. Yang kita bikin patokan itu yang ini. Lingkaran ini sama lingkaran ini, lebarnya lingkaran ini. Kita buat, kita gunting. Kalau ini lubangnya, kalau yang bawah itu nanti jadinya lebar ini lubangnya. Jadinya seperti ini yang saya bikin tadi. Ini yang bawah agak lebar lubangnya, nanti beda sama yang atas. Ini yang bawah. Ini untuk bawahnya kan. Set. Kita bikin yang atasnya. Kalau yang atasnya ya patokan bulat lebarnya segini juga, tapi nanti lubangnya yang beda. Jadinya seperti ini, lubangnya agak kecil ini. Kalau yang atas tuh patokannya bikin lubang yang ini, tonjolan ini. Ini patokannya ini. Kalau yang bawah lingkaran yang besar ini, tempat pesonya ini. Ini kan udah jadi ya, kita pasang. Saya bikin peso ini dari gergaji zaman dahulu. Kalau tempat saya cari kayak ini sudah susah, soalnya sudah banyak yang bikin peso pakai gergaji kayak ini. Ayo kita pasang mas bro. Ini aman mas bro, ini kalau pakai ring kayak ini awet peso, tidak mudah retak dalam lingkaran ini. Tapi kalau kita tidak pakai kayak ini, yang sering retak sini, peso belum habis ini udah retak sininya. Mari kita pasang. Ini yang besar, lubangnya yang besar dulu mas bro. Pasang. Yang kedua, ini lubangnya yang agak kecil. Taruh sini. Baru kita pasang ininya.
Alhamdulillah. Nah, kita kencangkan pesonya. Ya. Ini sudah selesai ini. Ini aman ini. Sudah retak. Ya, itu tadi tip dari saya supaya peso tidak mudah retak dalam lingkaran. Kita pakainya aman. Tapi ya sekali lagi kalau kita babat, walaupun ini sudah ada cara kayak ini, kita sering-sering mengontrol peso dalam lingkaran ini. Kalau yang namanya nasib itu ya enggak tahu, walaupun kita sudah berusaha, kalau memang masih takdirnya kena peso ya kena. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.